senang, jiwa penuh dengan cita-cita, dengan api yang tak kunjung padam, selalu membakar dalam kalbu. Masa muda ku, masa yang terindah, masa Tuhan memanggilku. Masa muda ku, masa yang ku kenang, ku tinggalkan semua dosaku. Malam kaula muda GKP Rawamangun dan para pemuda-pemudi yang lain yang boleh menyaksikan perbincangan kami pada malam ini dengan topik hidup dalam roh yang diambil dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-26. Saya bersama dengan Doli Manik yang masih mahasiswa dan Christian Sinaga yang sudah bekerja, sudah selesai kuliah, dan kami berbincang-bincang mengenai hidup dalam roh ini. Sebelumnya kita akan dibawakan doa oleh Christian Sinaga dan nas Alkitab akan dibacakan oleh Doli Manik. Kita mulai, kita persiapkan diri kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, pada hari ini Bapa kami mengucap syukur Engkau masih memberkati kami. Kau masih memberikan kesehatan hingga sampai hari ini, Bapa. Bapa, di tempat ini kami akan membahas tentang firman-Mu, Bapa. Kiranya kami pemuda-pemudi dan remaja yang di GKP Rawamangun ataupun teman-teman di GKP yang lain bisa menjadi manusia-manusia yang hidup di dalam Tuhan, Bapa. Kiranya kami bisa menjadi manusia pembawa berkat dan membawa sukacita dan sejahtera, Bapak. Bapak, bimbinglah kami untuk membahas tema pada hari ini supaya kami juga bisa memberikan yang terbaik untuk teman-teman kami. Bapak, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami masing-masing, berilah mereka panjang umur dan kesehatan. Inilah doa kami, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan dibaca dari Galatia 5 ayat yang ke-16 sampai 26. Saudara Duli. Galatia 5 ayat 16 sampai 26 dengan perikop hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu kecabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu. Seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menegur. Sampai sedemikian jauh kita membaca dari Galatia pasal yang ke-5 ayat 16 sampai ayat yang ke-26. Dan saya tahu saudara-saudara sekalian, kalau kita sangat menghafal dan sangat familiar dengan
ayat yang ke-22 sampai 23, yakni yang sering disebut dengan buah-buah roh. Di situ dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saya tahu ini sudah sangat familiar bagi kita. Saudara-saudara, pada awalnya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dengan Dia, dengan rupanya. Bukan hanya itu, kepada manusia yang sudah digambar, sudah dibuat dari debu tanah itu, kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ketujuh, Tuhan juga menghembuskan nafasnya sebagai roh kehidupan, sehingga manusia itu memiliki roh Allah di dalam dirinya. Tempatnya kadang-kadang dikatakan di jiwa atau di roh, tapi itu menjadi satu bagian bahwa roh Allah ada bersama dengan roh kita di dalam otak kita, yang mendrive, yang membawa, mengarahkan semua perilaku manusia itu seperti Adam dan Hawa, sehingga dia memiliki kecintaan dengan Tuhan. Dia juga memiliki kecintaan bekerja karena roh Allah ada di dalam dia. Tapi kecelakaan terjadi di Kejadian pasal yang ketiga, bahwa di situ diceritakan ternyata Hawa dapat digoda oleh iblis itu, sehingga kesamaannya dengan Allah yang akan dicapai dia ingin dapatkan melalui jalan cepat, yakni mengikuti keinginan iblis, yakni makan buah yang ada di tengah pohon itu. Karena iblis mengatakan, tidak, kamu tidak akan mati, tapi ketika kamu makannya, kamu akan serupa dengan Allah. Padahal Allah menjanjikan bahwa serupa dengan dia harus mengikuti teladan Allah, sebagaimana roh itu ada di dalam manusia. Pada saat itu manusia mengalami kematian, kematian jasmani dimulai, sekaligus juga kematian rohani pada saat itu sudah dimulai. Makanya rasa malu menghampiri, memenuhi hatinya, dan rasa takut juga, dan rasa tidak suka lagi bertemu dengan Tuhan itu menjelma. Kenapa? Karena begitu dia jatuh dari tangan Tuhan, iblis telah mendrive, iblis telah masuk di dalam otaknya, sehingga dia didrive oleh iblis itu. Oleh karena itu manusia, kan kita lihat sekarang, ada yang disetir oleh iblis, ada yang disetir oleh Roh Kudus. Dan itu yang dikatakan di dalam Kejadian pasal yang kelima, ayat yang ke-16 itu sampai ayat yang ke-26. Bahwa manusia yang dikuasai oleh iblis itu seringkali dikatakan manusia yang dikuasai oleh keinginan daging. Kita lihat misalnya mulai ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-21. Di situ dikatakan bahwa orang yang jauh dari Tuhan, yang tidak dikuasai oleh Roh Kudus, adalah manusia yang dikuasai oleh seksual. Ya, jadi dia menjadi terobsesi dengan seks. Seks itu menjadi tujuan utama dalam pernikahan, sehingga dia tidak terpuaskan oleh satu perempuan, tapi dengan sejuta perempuan seperti yang kita lihat di agama yang lain. Kedua, bahwa pikirannya sekarang didrive oleh iblis, sehingga iblis yang menjadi bapaknya, sehingga dia menjadi anak-anak perdukunan. Sampai sekarang perdukunan ini masih banyak sisa-sisanya. Khususnya para pemuda boleh mengklaim tidak mengikuti perdukunan ini, tapi setidak-tidaknya kalian masih suka membaca horoskop nasib Anda minggu ini dan lain sebagainya. Itu bentuk-bentuk dari perdukunan yang ada. Yang ketiga, perselisihan, pertengkaran. Lihatlah negara kita, begitu banyak pertengkaran sekarang di rumah tangga, di sekolah, di persekutuan dan lain sebagainya. Beda dengan anak-anak Tuhan yang didrive oleh Roh Kudus. Kita lihat dalam ayat yang ke-22 sampai 23. Itu yang boleh kami sampaikan sebagai pendahuluan. Sekarang kita coba mendiskusikan dengan kedua sahabatku yang ada bersama saya pada malam hari ini. Boleh mendiskusikan masalah hidup di dalam Roh Kudus. Silakan, kira-kira apa yang boleh kita diskusikan untuk Dolly Manik dan Christian Sinaga. Oke, terima kasih Mas Pendeta atas firmannya dan juga penjelasannya pada hari ini yang diambil tema hidup dalam roh. Mungkin tadi kita bisa menggarisbawahi banyak faktor-faktor yang biasanya kita ikuti di dalam kehidupan kita.
tidak terutama hidup menurut daging, atau sebenarnya lebih tepatnya kita selalu mengikuti kata-kata iblis. Mungkin kita akan menggali-gali satu persatu biar kita makin dalam firman kita pada hari ini. Yang pertama itu tentang tadi yang pendeta sempat bilang seksual. Kenapa bisa terjadi penyimpangan seksual ini? Apakah saudara Doli tahu? Ya, penyimpangan seksual. Gimana Doli pendengarmu dengan penyimpangan seksual ini? Karena penyimpangan seksual ini sekarang udah dimulai dari masa pacaran dulu. Ya, jadi orang pacaran sekarang sudah menjadi seolah-olah pacaran itu sudah bisa melakukan hubungan seksual. Ya, dan sekarang masalah seksual bukan lagi hanya masalah orang yang produktif. Kadang-kadang nenek-nenek pun dikorbankan, anak-anak pun dikorbankan. Bagaimana pandangan coba? Kalau misalnya pandangan dari aku sendiri, kenapa bisa terjadi seksual ini, mungkin telah terjadinya budaya yang ada di lingkungan sekitar sama bagus. Itu mungkin juga karena ikut-ikut teman pun bisa menjadi salah satu alasan untuk melakukan seksual tersebut, dan juga keinginan daging dari dia pribadi. Berarti kalau mau aku tangkap bahwa akhirnya satu budaya, berarti kita harus memfilter budaya kita masing-masing. Iya gitu ya. Sudah terus yang kedua, akhirnya banyak teman, mungkin bukan kita, dari kid, dari yang anak, remaja, pemuda maupun yang dewasa setelah itu, akhirnya banyak yang meninggalkan Tuhan dan tidak peka terhadap panggilan Tuhan atau tentang firman Tuhan. Jadi akhirnya ya udah dia bisa mengikuti penyimpangan sosial seperti itu, penyimpangan seksual seperti itu. Ya, untuk kalau misalnya ada nggak sih firman Tuhan buat kita, penguat kita atau pendoman kita? Wah, ini sebenarnya salah nih, harusnya kita tidak boleh melakukan seperti ini. Apakah Doli punya ayat atau mau kita punya ayat sebagai kita pegangan kita? Wah, ini nggak boleh, nggak titik, karena ini sudah tertulis di ayat seperti itu. Ya, silakan. Jadi tadi Doli mengatakan masalah kebebasan seksual itu tuh karena ikut-ikutan ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Iya. Saya pernah mendengar dokter pakar dari LGBT mengatakan bahwa penyimpangan seksual itu seperti virus. Seperti virus. Jadi sekali orang terkena dampak dari penyimpangan seks, itu akan jadi ketagihan. Ya, jadi seorang wanita yang biasa-biasa aja, kemudian dia terperangkap dengan wanita yang lain menjadi lawan lesbinya, itu kan menjadi lesbi. Itu dari ikut-ikutan ya. Jadi sebenarnya bukan ikut-ikutan, tapi itu terserang virusnya itu, jadi seperti virus dia. Laki-laki juga begitu. Anak-anak yang disodomi itu kan terperangkap dalam situasi itu. Maka pendidikan mereka sebenarnya harus dilebihkan, karena virus itu, keinginan itu akan menjadi seperti itu. Tapi apa maksud budaya dengan masalah budaya? Budaya mana yang dimaksud di sini? Apa budaya itu? Budaya yang dimaksud adalah ya sebenarnya di lingkungan, misalnya di lingkungan permainan atau lingkungan apa, ya. Ya, mudahnya kan di teman, kalau bisa bilang di teman nongkrongnya. Iya. Gitu. Ya memang tempat penyaluran hal-hal yang baik dan yang buruk adalah tempat nongkrong. Iya kan? Tempat nongkrong. Makanya sebagai orang tua, sebagai kita, sebagai remaja harus tahu siapa dirimu. Adalah dirimu adalah satu dari kelima kawanmu. Kau punya kawan berapa? Empat? Banyak. Yang dekat? Tiga atau empat. Ya kan? Jadi kau yang kelima. Siapa dirimu? Akan saya tanya dari yang keempat ini. Saya lihat yang keempat ini bagaimana, pasti kau tidak jauh. Gitu deh. Pasti kau tidak jauh. Saya akan teliti kawanmu yang empat ini.
Gak usah pun kutanya di mana si Doli, apa kebiasaannya, gak usah. Aku tanya ini, pasti hobi kebiasaan dari sini akan ada di dirimu. Oleh karena itu apa maksudnya? Ya kita harus menyaring siapa kawan kita. Karena kawan itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi carilah tempat di mana kita, makanya gereja-gereja menyelenggarakan ada persekutuan remaja, ada persekutuan pemuda, ada komsel. Kenapa? Supaya di dalam saling memberikan pengaruh yang positif. Ya, kalau kita bergaul dengan anak-anak, bukan berarti kita tidak boleh bersahabat dengan mereka, berteman boleh, tapi harus ada batas-batasnya, jangan sampai keadaan mereka mempengaruhi kita. Apalagi kalau kita tidak mengenal siapa sahabat kita setiap hari. Gitu ya. Bayangkan bahwa sahabatmu ini akan menghabiskan waktumu jauh lebih banyak dari orang tuamu. Walaupun kau di rumah, sahabatmu telepon nih, mempengaruhi. Kau lagi makan, di telepon. Kau lagi berdua, di telepon. Berarti mana di mana, mana lebih dominan? Ya. Kalau kau biarkan semua menelponmu dan mempengaruhimu, pasti kau tidak akan punya prinsip dalam hidup ini. Jadi berteman juga harus dipilih. Sama kalau kita nanam sesuatu, kita cari tempat yang baik, enggak? Kalau kita mau bertumbuh, kita harus tempat yang itu loh. Itu yang saya lihat dari situ. Terus ada hal lain? Yang mungkin yang tadi yang kayak ini kan penyimpangan seksual ini lagi menjamur lah hitungannya. Ya. Kita kan mungkin ya sebagai umat pemuda Kristen atau remaja Kristen kan kita nggak tahu nih pandangan atau akhirnya apa sih namanya ayat pendukung biar kita oh saya ingat nih harusnya kayak gini nggak boleh kayak gini ada nggak sih atau Doli tahu nggak saudara Doli tahu nggak untuk ayat pendukung gimana biar kita juga oh pikiran kita bisa jadi memori otak kita juga tahu ada yang bisa ketemukan. Mungkin apakah ini mak? Aku mencoba jawabannya. Ya, coba. Dari kejadian yang 22 di ayatnya yang 22 sampai 23 sama. Ya. Ayatnya dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan lalu dibawanya kepada manusia itu lalu berkatalah manusia itu inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ya, jadi kira-kira mau dikatakan apa dari situ? Kalau misalnya yang aku tangkap adalah berarti masalah seksual ini dari satu laki-laki hanya diperuntukkan untuk satu perempuan. Iya. Jadi seksual itu kita akui bersumber dari Tuhan. Diberikan itu sebagai anugerah bagi kita supaya melalui seksual itu sebenarnya kita menjadi mitra Tuhan. Kan Tuhan kan menciptakan Adam dan Hawa, kan dibentuk dari tanah kan. Nah, kemudian setelah Hawa dibentuk dan diberkati supaya melalui mereka ada anak, ada keturunan, sehingga Tuhan tidak menciptakan manusia satu persatu lagi, tapi melalui Adam dan Hawa pernikahannya yang monogami itu, maka akan lahir manusia baru di mana itu menjadi mitra Tuhan. Jadi keluarga itu sebenarnya mitra Tuhan untuk menciptakan manusia yang baru melalui reproduksi seks. Jadi seks itu sebagai alat dari Tuhan, sebagai berkat dari Tuhan. Itu sebabnya kalau kita memisahkan seksual dari Tuhan, maka akan terjadi penyimpangan. Di mana kita memisahkan seks dari perintah Tuhan untuk beranak cucu, sebagaimana rencana Tuhan, disitulah penyimpangan seks itu
menjadi tidak terkontrol lagi. Itu bisa tertulis di mana? Roma pasal pertama ayat yang ke-24. Coba kita bahas dulu ayat yang ke-24 nya. Saya sudah menemukan untuk Roma yang pertama. Silakan. 24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan mencemarkan, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Karena sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang halus dipuji selama-lamanya. Iya. Jadi kita baca dari situ ya. Kalau kita menggantikan kebenaran Allah, kalau kita menggantikan Allah yang benar dalam hidup kita, maka Tuhan akan mencampakkan, membiarkan kita dalam kepuasan seksual yang tidak terkontrol. Kalau kita baca sampai ayat yang berikutnya, sampai nanti wanita akan mencari kepuasan seksual di wanita, terjadilah lesbi. Coba lihat ayat berikutnya itu. Demikian juga laki-laki, terjadilah apa itu? Homo, gay, dan lain sebagainya. Jadi penyimpangan seks itu bukan karena hormon yang ada di dalam tubuh kita, bukan. Tapi karena kita menjauh dari Tuhan, maka kita terobsesi oleh seks. Obsesi kita diwujudkan dalam petualangan seksual. Disitulah penyimpangan itu semuanya. Jadi orang menikah kadang-kadang bukan karena kasih, tapi karena petualangan seks. Makanya menikah sekarang, bulan depan menikah lagi, dan lain sebagainya. Dan ini sudah dimulai sebenarnya bagi remaja yang mulai dengan pacarannya, pacaran ke sini kan. Sebagai laki-laki, kalian bangga gak dikatakan playboy? Tapi bangga kan? Kebanyakan laki-laki bangga kalau dikatakan playboy. Padahal keplemboyan itu menunjukkan apa? Awal dari ketidaksetiaan, awal dari menjauhkan Tuhan, awal dari membuat wanita menjadi apa? Alat seks. Tidak sebagai mitra, tidak sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, yang sejajar dengan Tuhan. Itu kira-kira. Ya, jadi kita harus membuat, mengakui Tuhan dalam hal ini, menerima Yesus Kristus, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, naik ke surga, maka Roh Kudus menguasai kita, sehingga kita menjadi terkontrol dalam segala hal. Terkontrol dalam hal seksual, jadi kita mensyukuri, remaja-remaja mensyukuri, karena di dalam dirinya sudah ada dorongan seksual, berarti dia akan bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dorongan seksual sudah terasa dalam diriku, ternyata aku hidup sehat, kan gitu ya. Kalau sampai usia 15 tahun, 18 tahun tidak ada dorongan seksual dalam tubuhnya, berarti dia ya berarti dia sakit dong, harus dibawa ke rumah sakit karena ada keterlambatan di situ. Tapi kalau itu sudah dirasakan sebagai sebuah dorongan, kita harus bersyukur, sedang dimatangkan, supaya jangan hanya kematangan seksual, tapi juga harus kematangan fisik. Terus kematangan apa lagi? Supaya boleh menikah. Rohani. Kematangan rohani. Terus? Kematangan ekonomi. Kan harus matang ekonomi. Artinya harus ada sumber kehidupan. Jangan nanti udah menikah dibawa ke tiap bapaknya sama mamanya lagi. Persoalan enggak? Karena kita mengatakan setiap orang yang sudah menikah, laki-laki harus meninggalkan orang tuanya, membentuk keluarga yang baru, lalu bersatulah dengan istrinya. Jadi gak boleh menikah itu, aku udah akil balik, usiaku udah sekian, aku mau menikah. Gak boleh dong. Karena harus kita lihat kematangan fisik. Ya, akil balik sih udah boleh menikah, tapi fisiknya, psikologisnya, ya, mentalnya, kerohaniannya,
ekonominya. Ya, jangan nanti masih muda karena cantik udah dibuat pun menikah itu ya. Perempuannya masih sangat muda, nggak tahu mengelola rumah tangga, mau jadi apa? Lahir anaknya nggak bisa dia didik, anaknya jadi apa? Kan Tuhan mempercayakan dunia ini ke tangan keluarga melalui keturunan, maka rumah tangga harus dipersiapkan. Persiapkan. Oke, jadi tadi kita ambil satu kesimpulan bahwa ternyata seksual itu adalah anugerah. Seksual itu tidak dosa. Melakukan hubungan seks tidak dosa, tapi harus dengan petunjuk dari Tuhan. Harus melalui lembaga pernikahan. Dan pernikahan itu harus disetujui oleh Tuhan. Makanya setiap pernikahan harus dibawa ke hadapan Tuhan. Gitu loh. Masih ingat ada di apa? Di Maleakhi pasal yang kedua ayat yang keberapa? Kalau kita tidak setia dengan istri kita, ayat keberapa tadi? Ya, istri masa muda. Kalau kita tidak setia dengan istri, maka Tuhan memboikot berkat. Jadi kesetiaan ini nggak boleh main-main. Bukan soal suka tidak suka. Namanya kesetiaan bukan soal suka tidak suka. Karena di hadapan Tuhan, kalau kita menikah, kita hanya menikah sekali. Tidak boleh dua kali, kecuali karena kematian. Itulah kesetiaan itu. Ya, jadi kita harus betul-betul dalam itu. Apa hubungannya dengan Roh Kudus? Silakan. Hidup dipimpin oleh Roh. Kalau misalnya yang aku tangkap berarti untuk dari segi seksual ini menjadi suatu berkat sebenarnya untuk ya, pria dan wanita yang sudah melangsungkan pernikahannya, asalkan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Kalau misalnya memang hal itulah menjadi berkat tadi, kalau misalnya mereka lebih menyimpang, lebih melebihi yang sudah diajarkan oleh Tuhan, itu berarti bukan menjadi berkat lagi. Mungkin kalau saya menambahkan, tadi Dori membahas tentang pernikahan. Kalau aku mungkin membahas tentang gimana berhubungan pasangan saat berpacaran, apalagi kita remaja dan pemuda, itu juga bisa menjadi pembawa berkat juga. Gimana hubungan itu harus dibangun dengan rohani yang kuat. Mungkin kita bisa saatnya akhirnya kita bisa berteduh bareng bersama, ataupun akhirnya kita bisa saling mengkoreksi ada yang baik atau, dan kita bisa belajar tentang firman Tuhan bersama, dan juga kita juga di saat itu juga kita akan berpikir lebih dewasa. Di dalam situasi apapun tidak ada masalah yang tidak mungkin tidak terselesaikan, tidak sesuai dengan tadi kita bisa melihat bahwa kita diajarkan bahwa buah-buah roh adalah kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Ketika kita menerapkan itu, apalagi kita hidup dimulai dari pernikahan sampai nanti kita menikah, itu akan bisa kita terapkan. Yang pertama yang baik fondasinya dulu kita buat kerohanian itu. Jadi kita ya mungkin saatnya kita bukan hanya pacaran dengan berhura-hura sedang cuma hanya jalan ataupun hanya cuma sekedar nonton atau main. Saatnya mungkin kita boleh bergali firman Tuhan bersama-sama. Kalau tidak mengerti kita bisa sharing, diskusi ataupun akhirnya bisa nanya ke pendamping kerohanian kita. Seperti itu sama kalau kita pacaran. Terima kasih. Kita semakin menguasai bahan ini, walaupun memang kita belum tuntas membicarakannya, tapi waktu juga sangat membatasi kita. Mudah-mudahan di waktu yang akan datang kita akan bahas masalah bagaimana sih pacaran semasa muda kita, bagaimana pacaran orang Kristen, bagaimana mengikuti tuntunan Roh Kudus di dalam masa muda sehingga pacaran kita juga menjadi berkat, bukan menjadi malapetaka. Shalom untuk kita semuanya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh berdiskusi mengenai hidup di dalam Roh Tuhan, dalam tuntunan Roh Tuhan. Ternyata pada zaman sekarang ini kami sadari kalau kami sering kali dan sudah terlalu jauh hidup dibawa oleh keinginan, oleh pikiran, bahkan di dalam kendali iblis yang menguasai hati dan pikiran kami. Sebagai anak-anak Tuhan, ada saatnya kami merenung dan menyadari semuanya itu. Seperti pada saat ini kami mencoba dan berupaya untuk menyadarinya,
agar kami kembali membangun sesuatu yang baru di tengah-tengah persekutuan anak-anak Tuhan. Sekalipun Tuhan percakapan ini belum tuntas, tapi kami yakin dan percaya kuasa Roh Kudus bekerja dalam hati kami, dan juga di minggu yang akan datang kami akan berupaya lagi untuk saling melengkapi sehingga percakapan kami boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi kami serta bagi sesama kaula muda di tengah gereja GKP Romangun dan siapapun yang boleh mendengarnya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masa muda sungguh senang ku berikan padamu ya Tuhan, apa yang ada pada diriku ku serahkan untuk kemuliaanmu. Masa yang terindah masa Tuhan memanggilku, masa mudaku, masa yang kukenang, ku tinggalkan semua dosaku.